Wah, ini benar-benar bahaya ya. Lihat jarak pandangnya benar-benar terbatas gini. Kira-kira ada apa ya ini? Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat datang di video part 2 trip bersama Aneka Jaya Pekanbaru Pacitan. Di video ini adalah video part 2 dari trip saya bersama Aneka Jaya dari Pekanbaru menuju ke Pacitan. Buat kalian yang belum nonton video part 1-nya, saya saranin untuk nonton dulu ya, biar ceritanya nyambung. Di video part 2 ini, perjalanan akan kita mulai saat bus berangkat dari rumah makan Simpang Raya ya. Untuk review armada lebih detailnya, harga tiket dan lain-lain sudah ada lengkap di video part 1 ya. Oke, selamat menonton video part 2 bersama Aneka Jaya, Pekanbaru, Pacitan. Jam 17.56 kita berhenti dulu. Nggak tahu nyampe mana ini. Sepertinya ada orang mau nitipin paket gitu. Ini lokasinya teman-teman, rumah makan Sop Tunjang Pak D, Jalan Lintas Timur, Desa Ringin. Ini armada kita sepertinya masih cari tempat buat naruh paketnya tadi ya. Soalnya paketnya ukurannya lumayan besar gitu. Nih, armada kita kalau malam nyala seperti ini, atas ada strobonya gitu ya. Nih, ini paketnya lumayan besar teman-teman. Jadi tadi masih cari tempat dulu gitu. Ini lagi ada yang benerin truk. Untuk sampai saat ini sih menurut saya masih oke aja, badan masih oke, belum terasa capek. Udah kurang lebih 8 jam ya, 8 jam kita di perjalanan teman-teman bersama Dino AK8. Jatahnya 3 hari. Oke, kita tunggu sampai bisnya berangkat lagi yuk. Ini truknya, berangkat ini sepertinya truknya. Dari tadi di jalan nggak seberapa banyak barengan bis-bis lainnya sih teman-teman. Jadi ya gitu-gitu aja. Semoga aja habis ini banyak barengan bis-bis lainnya ya. Dan itu orang-orang banyak yang kencing. Karena emang nggak ada toiletnya. Lumayan banyak juga paketnya teman-teman. Jadi masih nata tempat dulu ya. Lihat. Yang kotak besar tadi dua udah, sama perintilan-perintilan yang kecil ini lumayan banyak. Sepertinya ini kayak spare part kendaraan gitu ya.
kunci-kunci gitu. Tuh kalau truk-truk Sumatera bawa solar teman-teman. Stok sedia solar karena di Sumatera sini solarnya lumayan langka ya. Berat banget ini lihat motornya. Dan ini sedang ditaruh di belakang beberapa lihat. Tadi udah penuh ini bisa ya, penumpangnya penuh, paketnya juga penuh ini, barang bawaan penumpang juga. Thank you.
Bukan Duang. Itu ada bus rapi teman-teman, DRM Kundukan Duang. Sepertinya ada penumpang yang mau naik ini. Sekarang jam 20.18. Teman-teman, ini sekarang jam 23.58. Saya barusan bangun tidur ya. Tadi bangun-bangun udah mau masuk rumah makan. Ini di rumah makan Simpang Raya di daerah Musi Banyuasin. Dan ini barengan sama 2 ANS. Wah, sepertinya dari sini kita nanti bakalan ada teman lari ya. Tadi larinya sih ini oke banget, ini larinya Aneka Jaya ini tadi. Cuman saya melek-melek dikit udah nggak kuat melek teman-teman, karena udah ngantuk juga ya. Jadi cuman ya melek dikit-dikit aja gitu. Oke, sekarang kita ke toilet dulu. Di sini toiletnya. Habis itu kita cari-cari minum gitu yuk. Ini ada bis ANS mau berangkat. Dan ini bis kita, lihat ini lagi pengisian solar teman-teman. Pakai solar jerigen sendiri ya, karena emang agak terbatas itu solarnya, jadi isi sendiri solarnya Pak Wajurigen. Dan ini lihat ANS, wah ganteng banget ya ini New Patriot ini. Jadi pengen naik ANS nih kapan-kapan nih. Ini juga Patriot TE yang single glass, dulu pernah lihat waktu pas awal-awal rilis dulu itu. Wow, penumpangnya rame ANS ya. Nih lihat, beginilah situasi dan kondisi di rumah makan Simpang Raya. Swos ini, Hino Akawani nyenyer ini teman-teman. Ntar semoga aja ketemu sama bis-bis Padang lainnya ya, biar bisa konvoy. Oh, ini krunya bawa ini besi buat naruh solarnya biar enak di atas itu, biar nggak megangin. Sambil minum teh susu, malam-malam minum-minum yang anget-anget ya. Sambil beli pisang tadi, pisang goreng anget-anget gini enak kan. Nih, mau makan males ah, malam soalnya. Paling makan besok pagi aja gitu. Nih, ANS yang tadi. Semoga aja barengan ntar ya. Oke, kita tunggu dulu sampai bisnya kembali berangkat ya. Itu udah kelar kok ngisi solarnya. Ini ada unit yang masuk lagi teman-teman. Ini jam-jamnya bis Sumbar ya. Ini ada Palala. Wah, Amsterdam yang merah ini. Cakep banget lihat. Wah. Wah. Barengan sama bis-bis Sumbar nih. Habis ini masuk lagi nih sepertinya. Dan ini ANS-nya berangkat, Palala masuk, ANS berangkat. Wah, dua-duanya belum pernah naik saya ini. Palala sama ANS sama-sama belum pernah naik. Wah, kapan-kapan bisa lah kita coba ya. Palalanya keren banget, warna merahnya nih cakep gitu.
ANS berangkat. Cus. Kumpulan Mercy 1626 1526 kita bersama Hino AK8 bro. Hino AK wani ngeyel ya. Wah, lihat ganteng banget teman-teman. Oh, lihat wah. Kapan-kapan bolehlah kita cobain ya. Oh, lihat. Ada transport express yang masuk teman-teman. Nih, single flash juga. Sekarang jam 00.47. Cakep juga ya transport expressnya ini. Teranek Group. Oh, Kudo Gadang. Ini yang kelas tertingginya ya, yang pakai legres itu Kudo Gadang. Oke, kita udah disuruh untuk naik. Jadi kita naik dulu yuk, persiapan berangkat. Oke, teman-teman, jam 00.58, bus kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pacitan, di mana ini kita sudah masuk hari kedua dari trip kita bersama Aneka Jaya Pekanbaru Pacitan ya. Kemarin kita berangkat dari Terminal Pekanbaru Bayung Sekaki itu kurang lebih jam 11 siang hari Jumat ya, teman-teman, satu hari sebelum hari ini. Dan kita sudah menempuh jarak 498 km. Jadi jarak yang kita tempuh ya udah lumayan banyak ya, meskipun nggak banyak-banyak banget teman-teman. Dan dari sini menuju ke Pacitan sendiri itu masih kurang 1300 km-an lagi teman-teman. Jadi ya masih banyak kurangnya ya ketimbang yang udah kita tempuh. Diestimasikan sih kita bakalan sampai itu di hari Minggu teman-teman, dan sekarang masih hari Sabtu. Jadi ya masih ya kita nikmati aja trip bersama Aneka Jaya ini. Dan selamat pagi Palembang teman-teman. Semalam setelah bisnya berangkat, gak lama kemudian saya tertidur ya, karena emang jam-jamnya tidur. Dan ini bangun-bangun kita udah sampai di tol teman-teman. Dimana waktu bangun ini saya kaget teman-teman. Lihat, bisa teman-teman lihat sendiri, ini kita udah ada di dalam tol, tapi jalannya ini full kabut teman-teman. Infonya sih setelah saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sekitar saya ya, ini di Palembang itu ada kebakaran hutan teman-teman. Entah kebakaran hutan atau pembakaran hutan ya, saya juga kurang paham. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham bisa langsung tulis di kolom komentar ya, yang warga-warga asli Palembang. Nah, menurut saya ini berbahaya banget teman-teman. Karena bisa teman-teman lihat sendiri, pandangan kita ke depan itu benar-benar sangat terbatas sih ini. Jadi ya kita harus pelan-pelan gini, harus hati-hati lagi. Takutnya di depan ada apa-apa gitu kan, benar-benar nggak kelihatan teman-teman. Kalau ngerem, misal kita kecepatan agak kenceng dikit aja ngerem, ini nggak bakal nutut deh. Apalagi ya ini kita pakai Hino agak gini ya. Wah, ini benar-benar ngeri sih teman-teman. Ngeri-ngeri sedap gini, lihat. Wah, ini benar-benar terbatas banget pandangan kita.
teman-teman, selamat pagi. Ini jam 5.27. Kita nyampe di rest area KM berapa tadi ya? Ini udah di tol lepas Palembang nih. Dan ini kita dipersilakan untuk ke toilet dulu sambil sholat subuh ya. Nih, tadi barengan sama BSN PM dan lihat kalau pagi di sini kabutnya ngeri banget ya. Tadi saya bangun-bangun loh kok gelap gini, saya pikir apa ternyata kabut, teman-teman ya. Itu NPM-nya. Nah, oke, kita ke toilet dulu sama kita sholat subuh dulu yuk. Oke. Sekarang jam 5.41, saya udah kelar sholat, udah kelar dari toilet juga. Ini setelah saya cek di Google Maps tadi, rest area di daerah Keramasan, teman-teman. Tadi setelah melek dari rumah makan tadi, saya melek bentar sampai jam 3 daerah tadi. Terus merem dan bangun-bangun udah masuk tol tadi. Udah masuk tol terus. Dan lihat situasi kondisi di sini tuh kabut, teman-teman. Ini nggak seberapa sih. Yang parah tadi waktu di tol tadi, waktu pertama saya bangun itu, ini musolanya, toiletnya tadi di sana. Itu banyak para penumpang juga yang jajan-jajan juga, yang ngopi-ngopi juga di sana juga banyak. Oke, ini jam 5.46, para penumpang udah dipersilakan masuk ke bus dan kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Kalau udah di tol gini sih cepet aja, teman-teman. Paling nanti masih siang kita udah sampai pelabuhan ya, udah nyebrang ke Pulau Jawa gitu. Nggak tahu lagi ya, kalau banyak ampirannya mampir-mampir mana gitu, kita lihat aja. Thank you.
rest area KM215. Ini jam 7:30, kita istirahat dulu di rest area 215 di daerah Tulang Bawang, tempatnya di Lampung ya, udah masuk Lampung. Dan ini armada kita lagi antri isi solar, lihat antrinya 1, 2, 3, 4, banyak banget antrinya, lihat. Wah. Emang kalau nggak dikalahin antri gitu semakin, tapi harusnya semakin ke Jawa semakin banyak ya, cuman ya mungkin udah mepet solarnya, jadi kita antri solar dulu nih. Nih lihat teman-teman, antri solarnya banyak banget kan. Yang sebelah sana tadi tambah full. Yuk coba kita lihat. Inilah perjuangan lintas Sumatera mencari solar ya. Tuh lihat antrian nih. Oh. Ini bis kita masih kurang berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 5 antrian lagi. Jadi ya masih lumayan lama sih ini. Kan ini kondisi belum mampir rumah makan juga, nggak tahu ya mampir makan daerah mana, ntar kita lihat aja ya. Oke, kita ke toilet dulu deh, masih lama. Kita ke toilet dulu sambil ya kita cari-cari cemilan gitu kalau ada yang menarik ya. Lumayan lama soalnya. Didominasi truk-truk sih ya di sini. Tuh ada CFC tapi tutup teman-teman. Kalau buka enak harusnya ya. Kita ke Indomaret dulu deh, beli ini kali ya. Ada apa aja nih, nasi bakar boleh kayaknya ini. Baru kita lihat ya, nasi bakar calang ini aja deh. Oke teman-teman, itu bus kita masih nunggu dipanasin ya, nasi kita kurang lebih 7 menit, jadi ya kita tunggu dulu. Oke, itu bus kita, semoga ya keburu. Harusnya keburu sih. Duduk sini dulu deh, santui dulu kita, makan buah ya. Makasih banyak mas ya. Oke, udah kelar makanannya. Kita lihat bis kita masih ada kah? Ya harus masih ada ya. Ketinggalan di sini nggak lucu kita naik apa ya? Ketinggalan di sini. Tapi sepertinya udah agak di depan. Jadi kita langsung menuju ke samping bisnya aja deh, sana. Ini tadi beli nasi ayam sambal matah sama buah, habis kurang lebih 45 tadi kayaknya, segituan lah. Tuh bisnya masih ada, masih kurang satu antrian sepertinya itu, kalau nggak dua antrian. Yuk kita bergegas kembali ke busnya. Oh belakangnya itu ada bis Sumbar juga yang antri solar, ada Tranek Transport Express tuh, yang Kudo Gadang itu sepertinya. Oh ya, yang Kudo Gadang. Kudo Gadang merupakan kelas tertinggi dari Transport Express ini ya, yang pakai Legres itu. SR3 Hino RM280. Ganteng. Kemarin kita udah naik SR3 ya, kemarin udah naik Sun Scania malah. Sekarang kita cari yang unik-unik. Nah, lewat sini kurang berapa antrian ya. Ada kardus balap yang pink. Ternyata kurang cuma satu guys nih, kurang satu aja ternyata. Cakep nih kardus balapnya, Inara, ganteng. Nah ini armada kita langsung pas maju. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video trip perjalanan bersama Aneka Jaya Pekanbaru Pacitan part 2 kali ini. Selamat berjumpa di video part 4 selanjutnya ya. Terima kasih.